Ini teman-teman, kayaknya ada lubang baru ya teman-teman, tapi di tengah tuh. Tuh teman-teman. Tapi lubangnya naik ke atas. Kita coba, mudah-mudahan ada belutnya teman-teman. Tapi nggak kelihatan ada gerakan. Ini lubangnya dari sini teman-teman. Larinya ke sini. Tuh, masih ada gerakan, berarti belutnya masih ada ya. Tetap lah. Padingnya udah rapat teman-teman. Ya lanjut. Ini teman-teman, kayaknya tekanannya kurang ya teman-teman. Tadi belutnya nggak kena. Kita coba tekanannya dikencengin dikit ya teman-teman. Suara seperti ini masih kurang sedikit lagi ya teman-teman. Kita coba kalau kurang kenceng dikit lagi ya teman-teman, dan kita bisa tekan ini ya teman-teman pakai gegep, bisa ditekan atau bisa ditekuk platinanya teman-teman, atau batang platinanya tekuk dikit ya teman-teman. Terus kita bisa jauhkan gulungan atau dekatkan gulungan ya teman-teman. Itu cara nyeting ya teman-teman. Jadi kalau apa udah kelihatan udah ada getaran di lubang, terus kita gogoh nggak ada, kita nggak jauh-jauh settingannya dari platina dan sepul ya teman-teman. Dan kita kalau nggak kena, kita coba kencengin platinanya atau bisa kita tekuk batang platinanya teman-teman sedikit, terus kita tekan atau kita ajukan sedikit platina duduknya biar tekanannya kenceng aja ya teman-teman. Terus si sepul bisa didekatkan sedikit atau bisa dilonggarkan. Itu juga nanti ketahuan kalau udah bener belut. Nantinya kalau udah ketahuan di lubang ada belutnya, ada getaran, dia akan berhenti ya teman-teman dan tidak akan lari. Itu aja teman-teman, karena saya nggak bisa mempraktekkan secara langsung cara nekuk atau nyetingnya karena saya pegang HP sendiri, terus sangat susah ya teman-teman. Jadi keterangannya hanya sebatas omongan aja ya teman-teman. Semoga teman-teman mengerti untuk yang masih pemula. Yuk lanjut. Dan ini suara seperti ini ya teman-teman, yang biasanya belut kena ya teman-teman. Dan untuk pemula, kalau di platinanya ada percikan membiru, itu belut nggak kena ya teman-teman. Coba setting kalau untuk strum siang, kalau di pencet caklarnya itu apa, percikan di platina itu harus sedikit ya teman-teman, nggak membiru. Kalau membiru itu nggak kena, percikannya harus nggak kelihatan ya teman-teman. Kalau percikannya nggak kelihatan, setrum itu masuk ke setik atau masuk ke dalam ya teman-teman. Kalau membiru terus
percikannya besar di platina, setrumnya nggak masuk 100% ke batang setik ya teman-teman. Ya itu aja teman-teman, ini lanjut cari belut lagi. Banyak banyak sih itu lubangnya juga, tuh ada getaran larinya sampai sini tuh, masih ada getaran. Dekat teman-teman. Ya, tuh. Lumayan. Ini lubangnya dari sini teman-teman, jauh. Terus larinya ke sini. Tuh. Lanjut. Tuh, padinya udah rapat, teman-teman. Yang satunya lolos teman. Ini besar ini lubang itu ada getaran. Nari di sini juga. Ada air keruhnya. Lubangnya nggak ketemu. Dia lewat sini tapi nggak ketemu. Udah pingsan. Lihatnya. Ya, besar. Ya, teman-teman. Di video kali ini cukup sekian saja ya, teman-teman. Karena cuacanya nggak memungkinkan ya, teman-teman. Nih, mau hujan tuh. Sudah gerimis-gerimis. Yuk, cukup sekian saja ya, teman-teman. Lain kali kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Hujan, hujan, hujan.
Hujan lagi.